in Full HD Plus dengan saya beli Super AMOLED dengan dilindungi Corning Gorilla Glass 5 dengan sensor Deodo. Halo sahabat Gori, kali ini kita akan unboxing dan sedikit review salah satu handphone terbaru dari Realme, yaitu Realme XT. Oke, kita langsung aja buka. Dalamnya ada apa aja? Untuk yang pertama, di sini ada silikonnya, jadi sudah free silikon dengan harga 3 jutaan. Kita sudah dapat free silikon. Terus ada handphone dari Realme XT. Ada USB. Ada adaptor dari Realme XT dan juga ada SIM ejector. Oke, kita langsung aja ke handphonenya. Ini ada Realme XT dengan tampilan putih seperti ini. Dan ini untuk tampak depannya. Dan ini untuk tampak belakangnya, ada 4 kamera. Untuk yang pertama ada 64 megapiksel untuk lensa utama, 8 megapiksel untuk lensa wide angle, 2 megapiksel untuk lensa mode portrait dan 2 megapiksel untuk lensa makro. Realme XT sudah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 712 EIA yang sudah menggunakan kapasitas baterai 4000 mAh dengan dilengkapi VOC Flash Charging 3.0 dengan kapasitas RAM 4GB, internal 128GB. Untuk kamera depan Realme XT sudah menggunakan 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX471 dengan didukung AI Beauty. Dan hasilnya seperti ini. Lebih fresh dan juga lebih natural ya. Untuk kamera utama Realme XT ini sudah menggunakan 64 megapiksel dengan sensor Samsung GW1. Dan hasilnya lebih tajam untuk warnanya dan juga lebih detail. Ketika di zoom dia juga tidak akan pecah. Untuk Realme XT ini tersedia dua varian, yaitu RAM 4 internal 128 dan RAM 8 internal 128GB. Jadi buat kalian yang mau Realme XT, langsung buruan datang ke cabang Gori Sale terdekat. Untuk Gori kita ada 3 kota. Yang pertama ada di Kota Bojonegoro, Kota Tuban, dan yang terakhir di Babat. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan. Ingat ya, langsung aja ke Gori Sale. See you next time!